Pemirsa, tim SAR masih berusaha sudah lebih dari 9 jam untuk mengevakuasi korban yang tertimbun longsor di underpass Jalan Perimeter Selatan yang menghubungkan Kota Tangerang dan Bandara Soekarno-Hatta. Tim SAR menurunkan tim ahli hingga alat berat dalam proses evakuasi korban. Selama proses evakuasi berlangsung, petugas terus membangun komunikasi dengan dua korban yang tertimbun material longsor. Proses evakuasi korban terus dilakukan tim gabungan dengan menggunakan alat bantu ekskavator. Petugas mengalami kesulitan selama proses evakuasi berlangsung karena beratnya beton penyangga tanah yang rubuh menimpa mobil korban. Berat beton diperkirakan mencapai 50 ton dengan panjang mencapai 30 meter. Sebanyak 3 ekskavator dikerahkan ke lokasi longsor, dan selain itu 3 ambulan masih disiagakan di sekitar Jalan Perimeter Selatan, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kendalanya ini saat ini kita tidak mampu mengangkat konkrit yang roboh sepanjang itu dengan timbunan tanah. Dan upaya yang dilaksanakan saat ini, Mas bisa lihat di lokasi, bahwa timbunan tanah sudah kita kais sehingga beban dari topangan beton itu sendiri sudah rada ringan. Baru sling sudah kita buat hole antara konkrit yang satu di ujung konkrit dengan ujung konkrit yang satu. Kita masukkan sling dengan upaya tadi kita coba angkat, ini masih belum bisa.